lupa like, comment, sama subscribe. Karena subscribe itu gratis. Iya, subscribe CP channel. Subscribe CP channel. Iya. Cacing beku ya boleh kakak. Asik. Oke. Hai, hello, welcome back to CP channel kawan-kawan. Kali ini kawan-kawan gue pingin ternak lagi Blue Rim kawan-kawan. Gue punya brand image auto beta kawan-kawan di IG. Nah ini udah gue bangun dari sejak 2018an kawan-kawan. Gue udah terverifikasi di dinas juga. Alhamdulillah kawan-kawan. Nih kali ini gue pingin ternak lagi Blue Rim jenis butterfly kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita cek aja ya, cek pantau. Nah, kawan-kawan, setelah sehari semalam kita jodohkan Blue Rim tadi, kawan-kawan. Sepasang tadi lalu menetas kawan-kawan. Ini ukuran anakan umur 3 hari kira-kira nih kawan-kawan. Alhamdulillah lumayan banyak nih kawan-kawan. Nah setelah ini kita lalu kita siapkan bak pembesaran nih kawan-kawan. Jangan lupa kasih daun ketapang ya, sama garam. Dan ini sih kalau gua ini pakai green. Jadi green ini macam kayak probiotik kawan-kawan. Nih. Ini nanti agar burayak cepat besar kawan-kawan, kita pakai ini. Alhamdulillah kawan-kawan terlihat ya kurang lebih sekitar 500 ekoran sampai 800 ekoran ada nih kawan-kawan. Kita nggak bisa hitungin satu-satu kawan-kawan. Tuh kurang lebih segitu dah. Ya mudah-mudahan di atas segitu kawan-kawan. Bisa sampai 1000 atau 2000. Dalam masa waktu sehari sampai 4 hari kita nggak perlu kasih makan dulu kawan-kawan. Karena burayak sudah ada cadangan makanan di perutnya kawan-kawan. Nah nanti setelah umur 4 hari 5 hari baru kita bisa kasih artemia kawan-kawan. Oke kawan-kawan, saatnya kita memasukkan burayak Blue Rim ke bak pembesaran. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat dan bisa besar tuh kawan-kawan, banyak sekali. Mudah-mudahan sampai besar nih. Anaknya banyak sekali kawan-kawan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat sampai gede ya nak. Bismillah. Tuh alhamdulillah banyak sekali kawan-kawan. Nah kawan-kawan, mohon doanya ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai besar nih anakan kawan-kawan. 3 bulan lagi kita akan bisa memanen ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa bertahan di cuaca seperti ini ya. Mudah-mudahan cepat besar, bisa menjadi Blue Rim-Blue Rim yang bersih. Siapa tahu bisa kita kontesin juga jadi juara kawan-kawan. Oke kawan-kawan, gitu aja ya kawan-kawan. Nanti kita update lagi gimana burayak ini pembesaran ya kawan-kawan. Oke, makasih kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.